Tarantula adalah nama yang diberikan untuk salah satu jenis laba-laba dengan ukuran sangat besar, yang umumnya berbulu. Laba-laba ini masuk pada famili Theraphosidae, dan paling tidak ada sekitar 800 spesies yang telah berhasil diidentifikasi. Sebagian besar spesies tarantula tidak berbahaya untuk manusia. Dan beberapa jenis spesies lainnya menjadi terkenal karena diperdagangkan sebagai hewan peliharaan eksotik. Tarantula dapat menggigit, karena seperti laba-laba pada umumnya, tarantula memiliki taring dan gigitan yang dikenal menyakitkan untuk manusia. Namun racun dalam gigitannya lebih lemah daripada racun yang terdapat pada lebah madu pada umumnya. Dan gigitannya diketahui lebih sakit dari sengatan tawon. Tarantula hidup di daerah-daerah hangat di seluruh dunia. Beberapa laba-laba ditemukan hidup dalam sarangnya yang berupa liang yang terdapat di bawah tanah. Beberapa lainnya hidup di atas tanah, dan sebagian lain hidup di pohon-pohon. Mereka juga ditemukan di hutan hujan, padang pasir, dan gurun, serta habitat lainnya. Semakin banyaknya jenis tarantula yang ada di muka bumi ini, semakin banyak juga orang yang tertarik akan hewan eksotik ini. Berbeda dengan kebanyakan orang, mereka yang tergabung dalam komunitas Jakarta Eklek atau disingkat J8L ini justru senang melihat dan merasakan kehadiran hewan ini. Komunitas ini terbentuk berawal dari sebuah forum grup yang gemar terhadap tarantula. Maka pada tahun 2017, Jakarta Eklek dideklarasikan. Oh, jadi awal terbentuknya J8L itu, awal mulanya kita bertemu di Facebook, suatu forum di Facebook yang di situ ada sharing, berbagi, dan ada jual belinya juga. Dan di situ kita ketemu teman-teman Jakarta. Nah, maka dari itu salah satu dari teman kita berinisiatif untuk membentuk sebuah grup Jakarta, regional di Jakarta, karena belum ada saat itu. Maka dari situlah terbentuk Jakarta Eklek. Komunitas ini terbentuk tahun 2017, sekitar satu tahun yang lalu. Motivasi membentuk komunitas ini adalah melestarikan tarantula yang ada di Indonesia. Selain itu juga mengenalkan kepada masyarakat Indonesia tentang hewan ini, serta membimbing dan mengarahkan masyarakat untuk menjaga lingkungan dan melestarikan kelangsungan hidup tarantula. Motivasi lainnya yaitu sebagai wadah berkumpulnya para pecinta tarantula untuk bersilaturahmi dan bertukar informasi. Jadi komunitas ini terbentuk untuk mengikat tali silaturahmi antar kiper Jakarta, kiper tarantula Jakarta. Gitu. Jadi kita saling mengenal. Jadi kalau punya hobi sendiri kan rasanya gimana gitu. Kalau punya teman-teman tuh lebih semangat kita untuk melanjutkan hobi ini. Gitu. Motivasinya lagi yang lainnya, kita mengenalkan tarantula ini kepada orang-orang khususnya di Jakarta dengan komunitas ini. Jakarta Eklek ini sebagai wadah untuk pencinta para tarantula ya, gitu. Jadi semua kiper tarantula yang ada di area Jakarta, khususnya Jabodetabek ya mas ya, itu ngumpulnya di Jakarta Eklek. Untuk kegiatan positif yang dilakukan di Jakarta Eklek terbilang cukup positif, yaitu melestarikan kelangsungan hidup hewan ini, memberi edukasi kepada masyarakat, mahasiswa maupun anak-anak sekolah tentang tarantula, serta merubah paradigma negatif masyarakat akan hewan ini. Kegiatan yang dilakukan komunitas J8L, kita selalu mengadakan gathering sebulan sekali. Kadang-kadang kita melakukan kopi darat juga bersama teman-teman. Di gathering itu kita mengedukasi kepada orang-orang bahwa tarantula itu seperti apa. Kegiatan kita suka gathering, kopi darat, terus ada lagi, kadang kita juga diundang event di salah satu IO lah, dimanapun kita udah banyak juga datang ke event-event yang ada di Jakarta.